saya didampingi oleh asisten saya yaitu Haji Sapi atau Mas Haji Sapi. Kami mendoakan semua para viewer dan yang subscribe agar kami doakan sukses dunia akhirat, maka dan harus like dan subscribe channel Haji Sapi. Saya doakan semuanya tadi sukses dan juga berdoa untuk kita agar perjalanan. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya, yaitu birobil falak. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita tiga sifatnya. Qul a'udzu birobbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas itu, betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya, karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Lha iku pangeran nganti ata bisifatin salasin. Untuk melawan waswas Allah itu menyebut tiga sifatnya. Ya apa? Birobbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus lagi min syarril. Jadi kalau suwun, pokoke waswas itu harus dilawan. Ya waswas itu harus termasuk wedi suul khotimah itu mbok lawan. Tak rewangi salat ngene, tak rewangi ibadah ngene jebule aku engkok nang suul. Iku kudu mbok lawan. Wasul khatimah Allah, sementara kamu tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah.